Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita sekarang perjalanan pulang ke Magelang ya guys ya. Oke, jadi ini kita sekarang lagi mau perjalanan pulang ke Magelang. Habis dari Dieng guys ya. Nah ini nanti kita lihat gimana sih hasilnya perjalanan pulang kita kali ini. Jadi untuk perjalanan pulang kita tidak terlalu banyak mainkan gas guys, karena lebih banyak jalan menurunnya guys ya daripada jalan menanjak. Demi faktor keamanan ketika pulang dari Dieng mau ke Magelang, kalian lebih bagus kalau menggunakan gigi rendah aja guys ya, paling enggak gigi tikel lah biar tidak terlalu laju dan ada efek engine brake juga, jadi kalian tidak terlalu sering menggunakan rem guys. Adalah suasana sore di Dieng guys, cukup apa namanya, suasana cukup mengesankan dan wow juga sih. Mak balen nih, mak aku ketok mak. Apa? Aku ketok balen nih. Berapa mak? Gak nyelap. Berapa apa? Gak nyelap tapi gak bisa. Kamu berapa apa? Manca ini ketok. Kebut banget kalau tadi sinar sama isinya jalan seperti ini guys. Menurut saya ini cukup menarik ya. Suasana dinding ternyata sore hari itu lebih bagus, dan memang kita kalau misal kalau harus pergi ke dinding itu alangkah baiknya kalau kita bisa bermalam di dinding guys. Ane kartu matke lo. Saya ambil kartu matke.
sore seperti ini kabut langsung pada turun ya guys ya. Habis Kledung kita turun lagi arah Paraan, habis itu Manggung, Temanggung itu juga turun juga. Tanjakan guys, Dieng. Jalan beli kita ada sedikit tanjakan. Terbatas. Nah, kalau udah malam nanti kita nyalakan lampu utama biar pengendara di depan kita itu bisa mengenali kalau ada kendaraan di depannya guys.
9,5 meter guys, tapi 9,5 kilo menurun. Tanjakannya tidak terlalu tinggi juga. Saya di sini tadi naik pagi kedua masih oke. Nah, inilah ini di masalahnya guys. Kita harus hati-hati karena apa namanya? Tuh, awas turunan panjang 9,5 kilo. Sekarang suhunya berapa derajat nih? Ini kayak hampir paginya di Magelang guys. Magelang itu kalau pagi bisa sampai 19 derajat ya guys ya. Kalau kita kesini itu naik motor matic ya guys ya, karena pengereman itu pasti akan terus dilakukan pengereman. Nah itu serah. Motor matic di jalan turun panjang ini, wow, menakutkan. Kalau kita pakai motor biasa atau manual, kita masih main bisa mainkan persneling ya atau perbedi untuk bantu pengereman ya menggunakan engine brake. Tuh ya.
tutup aja jendelanya biar nggak terlalu dingin. Terima kasih buat kalian yang selalu menemani saya di setiap konten-konten yang saya upload ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel ABTV Official.